warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu seperti Ratul Mintul di sini ya. Pada video kali ini aku mau bikin sambal nila. Aromanya guys. Penasaran? Simak terus ya videonya. Untuk bahan-bahannya, kita siapkan ikan nila yang sudah digoreng. Sebelum digoreng, kita rendam dengan air garam ya teman-teman. Lalu bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai besar hijau, cabai besar merah, tomat, lalu timun. Kita potong seperti ini dan dibuang isinya ya. Lalu daun bawang merah kita potong seperti ini. Terasi kita pakai secukupnya ya. Garam ini juga pakai secukupnya. Lalu gula. Pertama kita akan menghaluskan semua bumbu ya guys. Kita potong seperti ini. Pakai blender aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Setelah selesai kita potong seperti ini, kita tambahkan terasi, lalu garam, gula pasir. Ini sesuai selera ya. Setelah semua masuk, kita blender dulu. Ini nggak perlu terlalu halus ya teman-teman, supaya nanti ada teksturnya. Cukup sebentar aja. Lalu kita panaskan minyak. Kita masukkan. Dan kita masak sampai benar-benar matang ya sambelnya. Seperti ini. Jika sudah matang, kita masukkan timun. Dan masak lagi sampai timun layu. Setelah timun layu, kita masukkan daun bawang. Kita aduk terus. Lalu kita akan masukkan ikan nilanya. Dan kita ratakan sambal seperti ini. Dan tunggu sampai meresap ya. Setelah meresap, kita matikan kompor. Dan siap untuk dinikmati. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe.